Oke. Yang E yaitu pribadi dan kelompok yang menonjol. Dosen silakan. Jadi kayak pribadi kelompok yang menonjol biasanya nggak kalau di dalam masyarakat gitu, sekolah SD atau ada orang-orang yang pendidikan gitu, kayak itu kita bilang kayak upacara tradisi ada di suatu kampung biasanya tradisinya di malam Jumat Kliwon gitu, tapi sebenarnya bilang oh iya di Jumatnya aja itu juga mempengaruhi ya mempengaruhi atau misalnya kayak kita suka sama mengidolakan seorang kayak gitu itu tidak akan mempengaruhi kita ya. Kayak pokoknya saya suka sama ya aku ini absurd kayak absurd gitu terus pasnya pakai pasta giginya ini kayak gitu terus pertamanya kita pakai pasta gigi yang panas karena mengikuti siapa yang kita idolakan. Tapi jangan sampai kalian mengidolakan Superman ya. Tapi kalian sama-sama pakai doang. Enggak lah. Makanya doang. Terus yang terakhir yaitu munculnya tujuan bersama. Yang F belum terdengar. Unsur yang bergabung menjadi satu. Mungkin ada satu kelompok lain jadi satu, selainnya dari setiap kelompok itu kan berubah. Bisa juga itu. Tidak kan dari berbagai kelompok akhirnya menjadi satu. Dalam komunitas itu kan pasti akan membentuk sesuatu yang baru. Hanya ada perubahan. Itu juga bisa. Atau pendapat yang berbeda-beda dari gabungan menjadi satu kan. Saya jalan tengah atau gimana itu juga yeah. Bisa. Yang terakhir yaitu munculnya tujuan bersama. Kita bersama-sama misalnya. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Bentar ya anak-anak ini. Lihat gambarnya aja perang. Nah, perang. Gambarnya dulu yang muncul. Perubahan sosial menurut Otomor ya Otomor apa ya yaitu dia menjelaskan dari berbagai aspek ya misalnya beberapa ya yang satu dari manakah perubahan itu berasal nah seperti tadi sudah dijelaskan ada faktor internal dan eksternal seperti itu terus habis itu ini perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri endogen. Jika masyarakat memiliki keinginan untuk lebih berprestasi, maka secara otomatis mereka akan mengalami perubahan sosial secara sendirinya. Mungkin. Waktu dulu, banyak kan nanya sepeda, mungkin ya sepeda. Ya, nah, karena ingin mengalami perubahan sosial, misalnya supaya lebih wah gitu. Ini naik motor. Naik mobil gitu bukan naik sepeda supaya lebih kenceng lebih muda mana di sini oke tidak paham lah ada yang mau ditanyakan perubahan mungkin seperti ini ya perubahan secara otomatis ya prestasi bukan atau video mau menambahkan lagi ya dalam masyarakat itu sendiri gitu. Jadi kalau masyarakat punya keinginan terus dia ingin berubah maunya ya kayak tadi sekolah nggak bisa ya sekolah misalnya yang dulunya kan umumnya SMP nah sekarang kan SMP SMA nanti semua pada S1 gitu mungkin teman-teman yang sudah S1 di sini nanti Indonesia S2 juga bisa. Amin ya Allah. Luar negeri bukan jadi pembantu lagi untuk cari biaya ya. Nah, bisa kuliah gitu. Aku pengen angkai jasa ke rumah. Mati. Dan yang lainnya yaitu perubahan. Jadi.
pendek. Yang kedua yaitu perubahan yang terjadi di luar masyarakat atau eksogen. Ya itu tadi faktor alam, misalnya peperangan itu juga mempengaruhi apa ya, mempengaruhi suatu perubahan. Kalau udah perang semua dijarah, nggak ada uang untuk beli, dan akhirnya misalnya daerah A kan dia konsumen yang paling besar gitu. Daerah A peperangan, misalnya udah perang itu mati semua gitu. Udah kan dari pihak pabrik, misalnya perusahaan, dia kan bidang, jadi nggak ada pemasukan dari pihak A, padahal dia itu konsumen terbesar, misalnya. Saya juga mencatatkan, misalnya ini ya, apa itu namanya, kayak di, kemarin kan perang Sabah itu juga ya, sekarang Sabah kan perang, padahal Sabah itu di sana juga TKI-nya banyak. Dari peperangan antara Sabah itu tadi dan Malaysia, akhirnya beberapa TKI tidak mendapatkan lapangan pekerjaan, gitu. Itu perubahan usia, sehingga mereka yang biasanya makan pentang 3 kali sehari karena ada peperangan dan tidak ada makanan, jadi ya 1 hari sehari sekali, kadang juga puasa gitu. Nah itulah yang disebabkan, yang apa itulah salah satu faktor-faktor eksogen. Kembali lagi. Oke. Grafik, ada apa dengan grafik ini? 2, kondisi awal yang menyebabkan terjadinya perubahan yang luas. Kondisi awal dapat mempengaruhi proses perubahan sosial dan memberi ciri-ciri tertentu yang khas sifatnya. Ada yang bisa mencatatkan? Mungkin? Ayo, apa? Yang kedua ini, misalnya ciri-ciri tertentu yang khas sifatnya. Kondisi awal, misalnya Android, saat ini lagi ngetren Android ya. Para penemu Android ini pasti memikirkan Android ini akan digunakan berapa lama di masyarakat. Misalnya dalam 5 tahun ke depan, perkembangan Android akan melejit. Gitu ya, melejit, sehingga mereka akan mengeruk untung yang sebanyak-banyaknya dan memperoleh kesejahteraan hidup. Nah, bagaimana setelah 5 tahun ke depannya lagi? Apakah yang akan keluar gitu? Mungkin setelah Android akan keluar apa, unsur atau gimana gitu. Jadi, pengusaha misalnya, ini misalnya kayak semacam apa ya, software gitu kan. Nah, jadi 5 tahun ke depan para pengusaha Android ini juga harus memikirkan supaya dianya enggak jatuh bangkrut saat aplikasinya sudah tidak digunakan di masyarakat lagi gitu. Bukankah seperti itu tidak? Itu akan mempengaruhi dari sekarang titik yang Android ini, itu akan